Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'allif kitab Syifa'ul Jinan Syekh Ahmad Mutahhar bin Abdul Rahman Al-Muraqi As-Samawi Al-Fatiha. Dia berjumpa dengan umat atau tanwin, ada berapa hukum kemarin? Lima. Itu seperti contoh yang ditulis di papan tulis ya. Yang pertama apa? Hurufnya ada berapa? Al-Hin Kho'ahu. Cara mudah menghafalnya Al-Hin Kho'ahu ya. Nah, diperinci seperti di atas. Zah, Ghain, Ha, Kho, Ain, dan Ha. Nah, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka dia harus dibaca. Ibhar, artinya jelas, tidak boleh didengungkan. Kemudian yang kedua, idgham. Idgham ini terbagi menjadi dua. Idgham bil gunnah dengan idgham bila gunnah. Idgham bil gunnah hurufnya ada 4. Ya, mim, nun, waw. Yamnu atau yamnu. Kemudian yang bila gunnah, yang bigunnah artinya apa? Nah, dengung ya. Yang bigunnah itu maksudnya, bigunnah itu bahasa Arab, artinya dengung. Kemudian bila gunnah artinya dengan tidak dengung. Idgham bila gunnah, idgham yang tidak berdengung. Hurufnya ada berapa? 2. Ada 2, lam dengan ra. Kemudian yang keempat adalah iklab. Iklab, apa pengertian iklab kemarin? Nanti suara tanwin dan mati menjadi mim. Jadi apa, mengganti suara nun mati atau tanwin menjadi mim. Hurufnya ada 1 ya. Mim ba'dihim. Dalam riwayat yang lain membacanya seperti antara idgham dengan apa? Idhar ya, samar-samar. Sebenarnya yang masyhur itu yang diganti dengan mim. Mim ba'dihim. Kemudian yang kelima adalah ikhfa. Ikhfa-nya hurufnya yang paling banyak. Itu selain huruf-huruf yang telah disebutkan, maka sisanya adalah huruf ikhfa. Ada berapa? 15. Huruf ikhfa ada 15. Apa aja? Satu bisa sodaka fitkun dotofin syahin. Satu bisa sodaka fitkun dotofin syahin. Itu cara mudah menghafalnya. Nah, kalau disebutkan satu-satu ya, sin, ta, jim, zai, dan seterusnya. Paham ya? Kemudian kita alokasikan atau kita praktekkan kepada bacaan kita. Nah, yang paling penting adalah bacaan Fatihah kita ya. Bacaan Fatihah ini kenapa penting? Karena Fatihah ini termasuk rukun daripada sholat. Kalau rukun daripada sholat, maka kalau dia ini bacanya salam, maka sholatnya bisa batal atau gak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita baca Fatihah satu-satu ya. Ini saya bacakan dulu bab rukun sholat ini. Rukun sholat yang keempat adalah membaca Fatihah. Dengarkan ya, dengarkan dengan tawajuh. Di stop dulu nulisnya. Dengarkan. Wa tajibu fi kulli rak'atin sawa'an akanatis sholatu fardhan am naflan 'alal imami wal ma'mumi wal munfarid. Jadi membaca Fatihah ini hukumnya fardu. Membaca Fatihah dalam sholat ini hukumnya fardu. Berapa kali setiap hari? 5 kali. Baca Fatihahnya berapa kali? Bukan sholatnya ya. 17 kali. 17 kali yang wajib kita baca dalam sholat. 4 ketika sholat zuhur, 4 ketika sholat asar. Udah berapa? 8. Tambah 3 sholat maghrib, 11. 4 sholat isya, 15. Tambah 2 sholat subuh, 17 kali ya.
Nah, di sini dijelaskan baik sholatnya itu adalah sholat fardu atau sholat sunnah. Yang fardu saja sudah 17, belum lagi ditambah dengan qobliyah ba'diyah. Belum lagi sholat tahajud, sholat duha, ya. Itu sudah banyak sekali. Maka walaupun dia nanti sholat sunnah, jadi hukum membaca fatihahnya itu tetap wajib. Artinya bacaannya itu harus benar. Siapa yang wajib membaca fatihah? Anil imami wal ma'mumi wal munfarid. Baik dia itu nanti sholatnya itu jadi imam, atau dia ini sholat jadi makmum, atau sholatnya ini sendirian, semua tetap wajib membaca. Kalau makmum gimana? Makmum itu membaca fatihahnya setelah fatihahnya imam, ya. Jangan lebih dulu daripada imam. Imamnya masih habis takbir, dia udah baca fatihah duluan, itu gak boleh. Mendahului rukun daripada imam itu gak boleh. Jadi tempatnya makmum membaca fatihah itu ketika setelah imam selesai membaca fatihah. Waladhdallin amin. Biasa imam itu ngasih jeda, ya, ngasih jeda beberapa saat untuk memberi kesempatan makmum membaca surat al-fatihah. Kemudian syurutul fatihati isna asyara. Jadi syarat membaca fatihah itu ada 12. Al-awwal at-tartibu. Yang pertama harus tertib. Maksudnya gimana tertib? Ya, dari ayat 1 sampai 7 itu tertib, jangan dibolak-balik. Habis 1, 3, 3, 2, 2, 4 itu gak boleh. Harus berurutan, ya, tertib itu berurutan. 1, 2, 3 sampai 7. Jadi bismillah, dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seterusnya sampai walaupun. Fa'idha akhalla bitartibi ma'adami taghyiril ma'na lam tujzi'hu fayu'idu murattiban litashihha qira'atuhu. Apabila seseorang, baik dia itu imam, makmum, ataupun orang yang sholat sendiri, dia baca fatihahnya gak tertib atau merusak tertib yang harusnya 1-7, ini 1, 7, 2, 5, 3 gitu dan seterusnya, itu gak boleh. Maka bagaimana kalau dia ini gak tertib baca fatihahnya, kemudian maknanya gak berubah, lam tujzi'hu, maka bacaan fatihahnya ini gak sah atau gak mencukupi. Artinya fayu'idu murattiban, maka dia harus mengulang bacaan fatihahnya tadi dengan tertib. Ditashihha qira'atuhu, supaya apa? Supaya bacaannya ini menjadi sah. Karena kalau diacak-acak seperti itu kan, maka bacaannya pun gak sah. Kalau bacaannya gak sah, berarti sholatnya batal, ya, gak sah. Wa idza khalla bitartibi ma'a taghyiril ma'na batalat sholatuhu. Kemudian apabila diacak-acak seperti tadi atau enggak tertib, kemudian maknanya pun berubah, artinya jadi berubah. Enggak seperti yang ketika kita membaca Al-Fatihah dengan tertib, maka batalat sholatuhu, sholatnya batal. Yang pertama, ya, yang pertama harus tertib. Kemudian yang kedua al-muwalah, setelah tertib, yang kedua harus berterusan. Berterusan itu bagaimana? Jadi setelah kita baca ayat 1 langsung disambung dengan ayat 2. Jangan lagi ada jeda. Jeda 1 menit, 2 menit itu enggak boleh. Fa yadurru idza fasala baina ayatiha ziyadatan ala saktati tanaffusi. Maka kalau dia ini dipisah antara ayat 1 dengan ayat 2 atau ayat 2 dengan ayat berikutnya yang kadarnya itu lebih panjang, lebih lama daripada berhenti untuk sekedar mengambil nafas, maka ini enggak boleh. Bisa-bisa nanti sholatnya ini menjadi batal. Nah, itu syarat yang kedua, ya, al-muwalah atau berterusan antara ayat-ayat al-fatihah tersebut. Kemudian yang ketiga muro'atu hurufiha. Yang ketiga ini menjaga huruf-hurufnya al-fatihah. Maksudnya bagaimana, ya, kita ucapkan sesuai dengan makhrajnya. Nah, kalau ha, ya ha, jangan ha jadi ha, ya. Kemudian dot jangan jadi dho dan seterusnya. Sot jangan jadi sa. Itu menjaga huruf-hurufnya al-fatihah. Falau asqata harfan wahidan batalat sholatuhu. Seandainya enggak dibaca satu huruf daripada surat al-fatihah, sholatnya ini enggak sah atau batal. Wakadzalika law abdala harfan biharfin. Begitu juga sholatnya bisa batal apabila diganti satu hurufnya fatihah dengan huruf yang lain. Contohnya seperti tadi, aturannya huruf shad, ya kan, siratal jadi siratal, misalkan pakai sin atau pakai huruf dha. Gimana jadinya? Zero, ya, zero. Nah, itu gak boleh, bisa batal. Kemudian yang keempat mura'atu tasdidatiha, menjaga tasdid-tasdidnya surat al-fatihah.
Ar-Rahmanir Rahim. Enggak boleh Ar-Rahmanir Rahim tanpa tasydid, enggak boleh. Kalau khaffafa musyaddadan lam yu'tadda biqira'atihi. Kalau dia ini seharusnya huruf yang tasydid tidak ditasydidkan sama dia, tidak dibaca tasydid, maka bacaannya tidak dianggap atau enggak sah. Fa'alaihi an yu'idahu musyaddadan, maka wajib baginya mengulang bacaannya yang tidak ditasydid tadi menjadi ditasydidkan. Wa amma idza syaddada mukhaffafan batalat shalatuhu. Kalau huruf yang aturannya tidak bertasydid kok dia dibaca tasydid, misalkan di mana? Siratal. Siratal kan enggak ada tasydid gitu kan. Dibaca siratal itu bisa membatalkan sholatnya. In taghayyara al-ma'na, apabila batal sholatnya itu ketika ditambah tasjid, maknanya jadi berubah. Kemudian dia itu tahu kalau ditasjidkan itu jadi berubah maknanya, dan dia sengaja, ya, dia sengaja, makanya batal sholatnya. Kalau dia nggak tahu, misalkan ya orang awam atau orang baru masuk Islam, kan, aturannya huruf itu tidak bertasjid, dia tasjidkan, maka sholatnya nggak batal, kan dimaafkan kalau orang yang nggak tahu. Yang sholatnya batal itu ketika dia tasjidkan huruf yang tidak bertasjid dan dia mengetahui dan disengaja, itu baru sholatnya batal. Kemudian syarat membaca Fatihah yang kelima adalah Allah yasquta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksilu biha qat'al qira'ah. Tidak berhenti yang sangat panjang. Jadi batas berhentinya tadi hanya sekedar mengambil nafas. Antara ayat 1 berhenti, yang bernafas ayat 2. Itu boleh. Yang tidak boleh itu berhentinya sampai lama. Berhenti, mikir dulu, mikir apa ya. Kadang-kadang kita ketika sholat itu, yang sesuatu gak terpikirkan di luar sholat, pas sholat ingat semua. Lupa menaruh barang di mana, ingatnya pas sholat. Kalau lama dia ini memisah antara ayat satu dengan ayat berikutnya, ini gak boleh. Atau dia ini berhentinya sebentar, gak sampai lama kali, tapi berhentinya itu bermaksud untuk memutuskan bacaan Fatihahnya, itu juga nggak boleh. Kemudian yang keenam, syarat Fatihah yang keenam, qira'atu kulli ayatiha, membaca seluruh ayat Fatihah. Nggak boleh hanya separuh aja. Nggak boleh hanya separuh saja. Wa minha al-basmalah, dan termasuk daripada surat Al-Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi, dia memang enggak menganggap bismillah itu adalah ayat daripada surat Fatihah, tapi mereka membaca bismillahnya sir dalam hati. Kalau mazhab Syafi'i, bismillah itu termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah, jadi wajib dibaca dengan jahar. Kemudian yang ketujuh, adamul lahni al-mukhalli bil makna, tidak melakukan kesalahan yang dapat merubah makna. Contohnya bagaimana? Ra'ayya kula an'amtu au an'amti. Seperti kalau kita mengucapkan aturannya an'amta ya, dibaca an'amtu atau an'amti. Itu na'udzubillah gak boleh ya. An'amta kan artinya engkau memberi nikmat, Allah Ta'ala memberikan nikmat. Kalau dijadikan an'amtu artinya bukan Allah. An'amtu itu saya memberi nikmat. Maksud Allah na'udzubillah ya, kita gak bisa memberikan nikmat. Atau an'amti, kita anggap Allah Ta'ala itu perempuan, itu gak boleh. Gak boleh an'amta itu diganti dengan an'amti atau an'amtu. Kalau seandainya terjadi bagaimana? Dia sengaja dan tahu, batal turu sholatuhu biha, maka sholatnya ini batal. Kemudian yang kedelapan, antakuna halatal qiyami fil fardhi, dibaca surat Al-Fatihah itu dalam keadaan berdiri ketika sholat fardhu. Fala tasihhu idza qara'a juz'an minha ma'a huwihi lirku'i, ma'a huwihi lirku'i au ma'a nuhudihi lilqiyam. Dengan demikian tidak sah membaca sebahagian surat Fatihah, ya, sebahagian misalkan 3 ayat ketika berdiri, kemudian 4 ayat selanjutnya ini ketika dia turun mau ruku', nah, itu enggak boleh. Atau ketika dia ini bangkit daripada rukuk, membaca sebagian lagi surat Fatihah, enggak boleh. Harus sempurna ya, 7 ayat itu dibaca ketika kita dalam keadaan berdiri. Kecuali makmum yang masbuk nanti ya. Makmum masbuk itu membaca Fatihah ya sedapatnya. Kalau dia nanti mendapatkan imam ketika
dia rukuk, maka dia enggak usah baca Fatihah lagi, karena Fatihahnya makmum ini ditanggung oleh imam. Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, ayyusmi'a nafsahu al-qira'ata. Kemudian yang ke-9 ini memperdengarkan bacaan Fatihahnya kepada dirinya sendiri. Itu kalau jadi makmum ya. Kalau jadi imam ya, sekiranya makmum ini yang di belakangnya mendengarkan semuanya. Jadi walaupun kita menjadi makmum, kita harus membaca Fatihah itu batasannya telinga kita sendiri mendengar. Jadi enggak boleh di dalam hati baca bismillah. Ya. Dalam hati enggak boleh. Karena kenapa? Karena Fatihah ini termasuk rukun qauli, rukun yang harus diucapkan. Rukun yang harus diucapkan. Maka batasannya itu kita telinga kita sendiri mendengarkannya. Bagaimana? Kita punya ukuran masing-masing lah. Soalnya orang yang tuli, gimana? Dia menjerit pun ya dia sendiri enggak mendengarkannya. Jadi ukurannya itu telinga standar orang yang enggak berpenyakit tuli. Kemudian yang ke-10, Allah yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Kemudian tidak diselesai dengan zikir yang lain. Antara satu ayat dengan ayat yang lain enggak boleh diselesai dengan zikir. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, harus mu'alah dia. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, astagfirullahaladzim. Wadhabitu dzikril ajnabiyyi huwa alladhi laisa min maslahati shalah. Maksudnya, zikir yang lain yang itu adalah zikir yang tidak termasuk maslahat dalam sholat. Kalau disela-sela dengan istighfar kan ya, bukan tujuannya istighfar itu disela-sela membaca surat Fatihah kan. Kemudian yang ke-11, ada musharifi. Falau qasada bi qira'atihi ghayra Fatihatish shalah fala tasihhu. Tidak ada perkara yang memalingkan dia ketika dia ini membaca surat Fatihah. Nah, kalau dia ini membaca surat Fatihah tapi enggak bermaksud membaca untuk rukun salat, nah itu enggak sah. Misalkan gimana? Baca surat Fatihah tapi niatnya ini misalkan ketika kita sholat di rumah kan, ada teman kita datang atau assalamualaikum, kita lagi sholat, gak mungkin kita ini kan, saya lagi sholat, gak boleh kan, batal. Nah kalau dia ini mengeraskan bacaan Fatihahnya, niatnya itu untuk supaya teman kita itu tahu kalau kita sholat, itu bacaannya juga gak sah, jadi harus diulang lagi kan? Assalamualaikum, kita kuatkan bacaan apanya, alhamdulillahirrabbilalamin. Nah kalau niatnya kita itu untuk mengingatkan teman kita supaya tahu kalau kita ini sholat, itu bacaannya nggak dianggap, artinya harus diulang lagi. Kemudian yang ke-12 yang terakhir adalah qaumuha bil arabiyyah fala yajuzu tarjamatuha. Jadi yang ke-12 ini harus dibaca surat Fatihah itu dengan bahasa Arab, nggak boleh dengan bahasa selain Arab atau bahasa ajam, atau diterjemahkan kepada bahasa Indonesia misalkan alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi ada itu dulu aliran ya, termasuk aliran sesat. Itu sholatnya pakai terjemah semua. Allah Maha Besar. Gitu ya sholatnya. Bukan Allah Akbar ya. Ketika baca Fatihah juga gitu, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, itu enggak boleh. Karena syaratnya membaca Fatihah itu harus dengan